Dennis. Bisa gak sih kamu tuh gak bikin aku malu depan karyawan aku? Kamu kurang jelas ya apa yang aku omongin tadi. Aku udah gak punya perasaan apa-apa lagi sama kamu. Enggak, An. Aku gak percaya gitu aja sama omongan kamu. Kamu pikir aku udah kecil? Yang percaya sama kamu gitu aja? Hah? Gak masuk akal, Ana. Gak mungkin. Apanya yang gak mungkin, Dennis? Apanya yang gak mungkin? Emang itu kenyataannya? Perasaan aku ke kamu tuh udah gak ada, Dennis. Aku gak bisa paksain lagi. Enggak, aku gak bisa terima. Aku gak ngerti kenapa sikap kamu seperti ini dan kamu ngomong seperti ini ke aku. Hah? Alasannya apa? Apa yang membuat kamu tega mutusin aku? Jelasin sama aku. Dennis. Perasaan aku sama kamu tuh berubah. Aku udah gak bisa paksain lagi semuanya. Dan kamu harus terima itu semua. Aku mohon sama kamu, Dennis. Tolong ngertiin aku. Tolong. Akhirnya perasaan aku, kamu itu udah... Udah gak ada. Ana. Kalau kamu masih pingin ngotot kayak gini, aku gak akan pernah lagi mau kenal sama kamu. Gua gak mau kehilangan Ana. Gua gak mau semuanya berakhir seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Ana mendadak kayak gini lagi? Ana gak mungkin kehilangan rasa cinta begitu aja. Gak mungkin. Pasti ada sesuatu. Ana Atmajaya, yang udah bunuh suami aku, yang udah ngancurin aku dan anak aku. Apa jangan-jangan ini ulahnya Diana ya? Diana yang maksain Ana untuk mutusin gua. Kemana sih Wulan belum pulang-pulang juga? Ditelepon gak diangkat-angkat lagi. Aduh. Wulan angkat teleponnya dong, angkat! Kemana kamu semalam gak pulang? Aku teleponin kamu terus-terusan gak diangkat-angkat. Kemana kamu?
Ya ampun, lo sampai ketiduran gini, Bay. Lihat aja, Bay. Gue gak bakal biarin Ana deketin lo atau Kak Dennis. Dia gak pantas nerima kebahagiaan dari laki-laki sebaik kalian. Sorry. Gue jadi ketiduran di sofa gini. Gak apa-apa. Semalam tuh lo ketiduran. Gue mau bangunin tapi gak enak. Tidurnya pulas banget. Yaudah deh. Gue pulang sekarang aja. Tunggu. Gue bikinin sarapan dulu ya. Wulan, tolong maafin aku, Wulan. Aku gak bermaksud buat kamu marah. Aku juga gak bermaksud bikin sakit hati kamu. Wulan, maafin aku, Wulan. Gua harus mastiin semuanya ke Diana. Gua curiga. Ana mutusin gua. Pasti gara-gara Diana. Dan kalau memang benar, Diana benar-benar keterlaluan. Diana? Bentar ya, gue bukain dulu. Bego banget sih gue. Bisa ketiduran di sini. Nggak. Gue harus pulang. Nggak enak kelamaan di rumah orang. Wulan, aku mau ngomong sama kamu, buka pintunya, Wulan, aku suami kamu, Wulan, aku mau ngomong sama kamu, jangan cuekin aku, tolong, Wulan. Wulan, tolong maafin aku, Wulan, aku gak bermaksud buat kamu marah. Aku juga gak bermaksud bikin sakit hati kamu. Wulan, maafin aku, Wulan. Kenapa kamu mesti capek-capek minta maaf sama perempuan yang udah ngerusak hidup kamu? Wulan, dengerin aku dulu, Wulan. Maafin aku, Dennis. Maafin aku. Kamu benar. Aku emang bohong. Aku bohong sama kamu. Karena sampai kapanpun aku selalu cinta sama kamu. Gak sedikit pun berkurang dan gak sedikit pun aku terpaksa, Dennis, aku terpaksa. Maafin aku. Cuman ini yang bisa bikin Diana maafin aku dan dia gak putusin persaudaraan sama kamu. Cuman ini yang bisa bikin Diana merasa bersalah aku karena memiliki jantungnya Andi. Wulan, tolong maafin aku, Wulan. Aku minta maaf sama kamu, Wulan. Aku lagi emosi saat itu. Aku benar-benar gak sengaja dan aku gak bermaksud ngomong kayak gitu ke kamu sama sekali. Izinin aku untuk perbaiki semuanya, Wulan. Wulan, aku cinta sama kamu, Wulan.
gimana lagi cara aku buktiinnya? Kalau aku cinta sama kamu, aku udah tinggalin semuanya buat kamu dan aku ada di sini untuk kamu. Kamu beneran gak terpaksa nikah sama aku? Kamu cinta kan sama aku, Mas? Iya, Wala. Aku cinta sama kamu. Aku nikahin kamu dan aku tinggalin keluarga aku buat kamu. Kamu tahu kan aku cinta sama kamu tulus. Aku tinggalin papaku dan semua kemewahan aku demi kamu. Aku sayang sama kamu. Maafin aku, Ulan. Aku janji aku gak akan lagi ngomong kayak gitu sama kamu. Aku akan perbaikin segalanya. Supaya kita bisa bahagia. Kau mau kan maafin aku?